Nakal lah bentuk dia. Okay. Sepatutnya dia nampak dua macam ni. Yang ni muka tepi ni dari pandangan apa nampak macam trapezium. Okay, trapezium lah ni. Ni. Kemudian okey, yang ni dia ada puncak kat sini, kat ujung dia naik atas. Naik atas. Okey. Contoh. Okay, kemudian dia segitiga. Segitiga oblik. Okey. Ha, lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Trapezium. Segitiga ni oblik sebab dia nampak pada ketiga-tiga permukaan nampak bentuk segitiga. Ha, daripada pandangan hadapan nampak segitiga ni. Daripada pandangan sisi pun nampak segitiga yang sama. Dan daripada pandangan atas pun segitiga yang sama. Sebab tu nama segitiga oblik. Dia macam bentuk segi empat. Tapi dia potong dekat bahagian ke penjuru sampai penjuru sini. Dia potong dekat tiga penjuru lah. Ni nama segitiga oblik. Ni asalnya bentuk segi empat kan lah. Macam kalau kita sambung sini, segi empat. Tapi dia potong dari penjuru ni, penjuru ni. Nah, lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Ni segitiga oblik. Segi empat. Dan ni macam satu segitiga macam piramid lah. Dia pun dah lukis kan, dia punya kotak 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, tinggi 5. Okay. Jadi kena-kena mula siapkan dia punya kotak. Mesti bersudut 30. Okey, kita ikut ukuran 656. Tinggi dia 5. Kemudian lengkapkanlah dia punya kotak penaik tinggi, tinggi, okey, nak mula. Kalau dah ada nakaran lagi senang lah sebab kita dah tahu permukaan mana okay, yang kita nak mulakan. Kalau tengok daripada pandangan hadapan sebelah sini, nampak kan permukaan ataupun bentuk macam trapezium. Bila nak buat segitiga, nak start dari bawah. Jadi bila bulkir bentuk ni, ni segitiga tepi ni. Jadi secara tak langsung kita dapat buat bahagian base, bahagian bawah dan terlebih dahulu lah.
Kalau tengok dia punya ketinggian, dua. Sebelah kiri dua, sebelah kanan pun dua. Daripada hadapan dua, daripada pandangan sisi pun dua. Jadi ukuran dua kita gunakan, dua pindah ketinggian dua. Dua. Okey. Jadi pindahkan ukuran ni ke sebelah kiri dan kanan. Yang ni kita akan gunakan. Dua. Kalau ikutkan jarak muka trapezium ni, jarak dari sini ke sini pun dua kotak. Kita tengok dia pandangan apa, dua. Pindahkan ukuran dua lagi. Jadi kita dapatlah lukis bahagian tepi muka trapezium dan juga segitiga. Kan tinggi dia dua, jarak sini pun dua. Yang ni segitiga ni sambung saja. Kita dapat buat bahagian ni, so kita dapat buat juga bahagian tapak segitiga oblik, sambungkan dari sini ke sini. Kita dapat untuk segitiga oblik. Dia dapat juga buat base ataupun bahagian belakang ni. Habis. Sini, garis sini, dia akan bertemu dengan ketinggian daripada sebelah sini. Dan kemudian untuk lengkapkan bahagian atas, bila siap bahagian tapak, tengok. Saya cuma pindah dua ukuran saja. Satu ketinggian, dua. Pindah kat tengah, kita pindah kiri ke kanan. Jadi kita dapat lengkapkan. Dan kemudian pindah dua pula ke sini ukuran. Dia dapat lukis trapezium, dapat lukis segitiga dan dapat lukis segitiga oblik. Dapat yang sini, kita garis ya. Dari sini buat garisan isometri. Sini pun garisan isometri, dapat. Okey dah. Kemudian nak lengkapkan kotak bahagian atas. Saya pilih dua juga. Kita bergantung lah tengok pandangan atas dua. Okey, dua. Ini. Kemudian nak pindah ukuran ke sini dua. Okay, saya tulis dekat mana saya pindahkan ketinggian lah. Pindah ukuran. Jadi tak perlu banyak kali nak pindah ukuran. Nak dapat dua sebelah sini. Okay, yang ni tadi, saya cuma garis straight ke atas. Sebab kotak ni tak pindah ukuran lah. Cuma garis straight ke atas, kemudian garis ke hujung. Pindahkan ukuran 2 sahaja ke sini. Kemudian garis sini, garis isometri ke sini. Akan dapat lah. Matematik akan dapat segi 4, 2 kali 2. Mungkin saya rasa ikutan lukisan ni siap ni. Sambung sini. Sambung sini dan juga di sini. Okey, siap dah.